saya memilih hikmat jauhari untuk hiasan dinding rumah saya. Saya memang mencari untuk hiasan dalam rumah. Bila jumpa dekat Facebook tu, saya terus deal melalui WhatsApp hiasan seni ukiran yang mana yang macam apa yang dia ada. So dia bagi contoh-contoh. Bila dia bagi contoh-contoh, dia minta kami datang ke galeri untuk tengok macam-macam contoh yang dia ada. Tapi kami tak ada masa. Bila kami tak ada masa tu, kami just deal melalui WhatsApp. Bila melalui WhatsApp, yang apa yang kami suka adalah feedback dia cepatlah. Tak adalah macam kami tertunggu-tunggu feedback daripada jauhari. Saya beli rumah, so saya nak tahu apa ayat-ayat yang elok untuk kediaman yang baru. Macam-macam quotation yang saya dapat dan macam-macam tempat saya tengok. Apa yang saya nak tu saya tak dapat. Tapi bila saya tengok jauhari, first pun saya dah rasa macam sentuhan itu macam menarik perasaan saya dengan hati saya lah. Macam, eh cantiknya. First saya akan cakap, eh cantiknya. Bila saya tengok feedback-feedback daripada dia punya customer, lepas tu tengok dia punya seni ukiran itu, bagi saya kualiti eksklusif sesuai lah dengan rumah saya, apa yang saya nak. A sampai Z melalui WhatsApp. Masa dalam pemasangan tu, memang rumah memang tengah renovation. Kami tak ada kat rumah. Memang kami tak duduk sini. So masing-masing ada urusan masing-masing. So dia datang, dia update lah pada kami. Sampailah siap pasang tu, dia still lagi update kepada kita orang. Happy sangat sebab saya tak boleh jangkakan apa yang jauhari buat tu lebih daripada expectation saya. So bila saya buat kenduri makan, kenduri doa selamat, bila saudara mara datang, pertama sekali diorang akan tengok seni ukiran jauhari. Diorang akan tanya, dekat mana buat? Walaupun dalam WhatsApp, itu yang saya suka. So saya tak payah nak kata apa, nak cari date saya untuk nak pergi showroom. So maknanya daripada WhatsApp pun kita boleh dapat apa yang kita nak. Bagi saya sangat-sangat puas hati. Benda yang saya kalau balik, first saya akan tengok jauhari. Tak tahulah kepuasan saya tau. Bila saya nak benda tu, saya dapat. Bagi pada anda-anda semua yang masih tercari-cari lagi untuk hiasan dalam rumah daripada ayat-ayat, carilah jauhari. Bagi saya, dia adalah satu benda yang kepuasan pada diri masing-masing nanti, dari pergi segi harga, dari segi consultation, and then dari segi layanan dia, semuanya bagi saya berpuas hati. Pergi je jauhari, anda akan dapat apa yang anda inginkan.